ya guys. Ya udah, kalau gitu kita cari tahu sama-sama ya. Sakura nih ganti baju dulu lah. Soalnya masih pakai baju kuning-kuning nih di video sebelumnya ya, teman-teman. Sakura nih habis menemukan sesuatu. Ternyata ada sesuatu yang tidak terlihat. Oh my god. Nah, kalian cek aja ya di video sebelumnya. Oke, kalau gitu sekarang ini Sakura nih ganti baju apa ya? Karena kita mau ke luxury apartemen, kayaknya aku pakai Wonderland aja deh, guys. Karena aku mau tahu nih siapa aja sebenarnya yang tinggal di apartemen ya. Oke, untuk warna bajunya aku ganti warna ungu aja. Terus ininya stockingnya warna pink aja kali ya. Nah, seperti ini, guys, biar kelihatan. Oke, tinggal warna rambutnya aku ganti jadi kalau warna ungu gini sih bagusnya yang terang. Nah, seperti ini kali ya, atau warnanya coklat tua aja ya? Menurut kalian gimana? Yang ini aja lah ya. Bingung aku. Oke, kalau gitu untuk modelnya jangan seperti Ayumi, aku pengen yang panjang sekali. Yang ini, guys, ini gak terlalu panjang sih sebenarnya, tapi lucu aja, aku suka. Terus ini warna matanya aku ganti jadi warna ungu juga. Oke, kalau gitu ini sudah cukup, teman-teman. Kita bisa langsung mulai ya. Kita cari tahu nih, guys, siapa sebenarnya yang tinggal di apartemen. Apakah ada orang baru? Oke, Sakura nih, kamu bersiap ya. Langsung aku tekan menu dulu ya, guys. Supaya kenapa? Biar aku bisa langsung teleport ke luxury apartemen. Coba ya, kita langsung aja ya, guys. Bismillah, tapi Sakura ini harus menjadi besar. Cia, oke, ini siapa aja tuh yang tinggal di situ? Keburu hilang, guys. Waduh, bagaimana ini? Itu dia. Nah, coba ya kita perhatikan dulu ya, guys. Ini yang lari-lari pada kemana nih? Ini seperti Ibu Sumi, terus Pak Junta. Oh, itu Maki sama Ritsuo Baba. Kok 4 orang? Tadi kayaknya aku sempat ngeliat ada lagi deh, guys. Tapi nggak kelihatan ya, teman-teman ya. Wah, gimana nih? Oh, aku tahu. Harusnya aku offin dulu. Cepet banget. Kayaknya aku offin dulu deh yang cewek sama cowoknya, guys, biar kita lihat nanti. Busanai, emang ada orang yang tinggal baru ya di apartemen ya? Gak tahu Sakura nih, kamu cari tahu sendiri aja. Oh ya udah, aku ikut lari-lari deh, guys. Lari. Eh, Maki, kamu tahu nggak katanya ada yang tinggal di apartemen lo, orang baru? Oh ya Sakura nih, iya, kamu lihat nggak? Aduh Sakura nih, aku sibuk nih. Ya, pada nggak tahu nih, teman-teman. Wah, sebaiknya kita cari tahu lagi aja ya, guys. Ya udah nggak apa-apa, ini aku back aja lagi dan kita langsung mulai lagi aja ya, guys. Ini percobaan kedua. Tapi nanti aku langsung offin aja girl sama cowoknya ya, boynya. Nih. Eh, kok di sini salah, teman-teman? Di sini dong, sistem setting boy sama girls-nya kita offin ya. Langsung kita menuju ke luxury apartemen tapi menjadi besar dulu ya. Jadi besar. Nah, oke. Kita teleport aja. Nah. Loh, kok kalau Pak Junta sama Ibu Sumi udah lari-lari? Oh, kalau gurunya nggak berpengaruh ya, teman-teman ya. Lihat deh, tuh Pak Junta, Bu Sumi, sama Bu Sanae. Nah, tinggal yang ini kali ya, guys, siswa-siswinya ya. Coba ya, kita berdiri di depan sini ya, guys. Oke, bismillah, siapa tahu kita bisa menemukan. Aduh, kok orang editor rusak? Salah pencetnya ini, guys. Tekan menu aja, sistem setting, dan kita onin ya. 1, 2, 3. Nah, siapa itu? Ryoto Saijo. Kalau Ryoto Saijo kayaknya udah pernah deh, guys. Kalau nggak salah ya. Ryoto, kamu kelas berapa? Coba kita lihat dulu ya, guys. Oh, kalau Ritsuo Baba sama Maki mungkin udah jalan duluan kali ya. Iya, udah pernah, guys. Tuh kan, Ryoto Saijo ini kelas 21. Iya, yang mirip Nanase loh, guys. Mitsuhiko Nanase. Sepertinya nggak ada ya, teman-teman ya. Loh, apa aku kurang cepet kali ya? Oke, kalau gitu coba aja kita ulang lagi ya, guys. Kita harus lebih cepat. Aduh, maaf ya teman-teman, emang nih harus percobaan kalau mencari orang baru nih. Oke, kita coba lagi aja. Ini percobaan ketiga, bismillah ya. Langsung jadi besar dan kita langsung teleport. Nah. Ini dia, keluar nih, keluar. Tadi ada cewek, ini kan Ryoto Saijo, ini siapa nih? Kamu siapa namanya? Ini Ryoto Saijo, kalau yang ini siapa namanya, guys? Coba ya, yang ini, nih. Siapa kamu sebenarnya? Lah, Ryoto Saijo juga, lah ini siapa dong? Kamu siapa? Aduh, kelempar lagi. Coba, guys, yang ini aku belum pernah lihat nih, siapa namanya? Nih, Ryo Akabat, ternyata sosok orang
tinggal di apartemen lagi, guys. Kamu ngapain kepalanya di situ? Coba ya, guys, kita lihat dulu ya. Dia statusnya gimana nih? Oh, dia kelas 22, teman-teman. Oh iya, ih, kepintarannya cuma satu. Iya, masih bendeng Sakurani dong. Aneh juga ya, guys. Tadi sempat ada yang kelempar loh. Siapa ya tadi yang kelempar ya? Oh, ini kan Risuo Baba. Coba ya, sebelum Sakurani dilaporin polisi, teman-teman. Kalau nggak salah tadi ada yang kelempar ke sini. Mana ya? Ya udah kabur lagi. Wah, jangan-jangan ya, guys ya. Dia langsung kaburnya ke ini kali, ke kantor polisi. Coba ya. Tadi siapa ya yang kelempar satu lagi? Cowok apa cewek ya? Karena kalau Ryoto Saijo tuh udah tahu aku, guys. Tuh kan nih Risuo Baba. Tuh, nggak ada, teman-teman. Waduh. Ya, gagal lagi kita cari taunya. Tapi aku udah tahu sih tadi ada namanya Rio Akaba kalau nggak salah. Oke, next kita coba lagi aja ya, guys. Gak apa-apa ya, karena ini untuk memastikan apakah betul orang yang tinggal di apartemen itu adalah sosok karakter baru yang ada di Sakura ya, guys ya. Oke, lanjut lagi percobaan keempat. Bismillah ya, teman-teman. Aduh, deg-degan aku nih. Nah. Itu dia kan Maki, Ritsuo. Nih. Tadi siapa tuh, guys? Ada ceweknya. Mana tadi ceweknya? Kok langsung menghilang? Kalian lihat gak, guys? Tadi ada ceweknya loh. Selain Maki, Ritsuo. Oh my God. Aduh, guys, tadi ada di sebelah sini deh. Setahu aku deh. Tuh kan, kalau Rio Akaba ini kan sudah tadi nih, ya kan? Tinggal satu lagi, teman-teman. Tadi aku melihat perempuan di sini. Aduh. Cobaan kelima, fix ini yang terakhir ya, teman-teman. Mudah-mudahan aku berhasil menemukannya. Oke, langsung menjadi besar, langsung teleport cepet ya, guys. Nah. Ayo Sakurani, buran. Mana sih? Nih, Rumi. Tadi siapa namanya, guys? Rumi siapa? Rumi, mana dia? Lah, kok hilang? Tadi ada, guys, aku sempat ngeliat Rumi namanya gitu. Ya, tapi aku nggak tahu, guys, dia di mana. Aduh, itu Maki lagi sama Ritsuo. Aduh, teman-teman, gagal lagi. Tapi aku sempat udah tahu sih tadi namanya Rumi. Mudah-mudahan yang keenam ini berhasil. Bismillah. Oke, kita langsung deketin aja. Nah. Baru tahu rasa. Alhamdulillah. Ini, guys, namanya Rumi Minora. Kamu siapa? Kita langsung lihat aja, guys, statusnya ya. Coba kalau gitu kita liatin ya. Rumi, kamu mau kemana? Oh, rambutnya warnanya biru. Kayaknya modelnya seperti Hatsuki ya, guys ya. Ini kan kalau ini kan Rio Akaba nih ya, teman-teman. Atau Rio Saijo. Ryoto ini mah. Ini mah Ryoto, bukan. Mana tuh dia? Ini dia nih orangnya nih. Coba kita lihat ya, guys. Apakah dia mau melaporkan aku ke kantor polisi? Atau dia ke sekolah ya, guys? Coba kita lihat dulu aja. Kamu ternyata ya orang barunya ya. Tadi sama Rio Akaba tuh kelas 22, guys. Oke, berarti nanti kalau aku back to title, aku pengen ngeliat, guys, dia sebenarnya sekolah atau enggak nih ya. Coba kita lihat. Nah, kok dia belok ya, teman-teman ya? Loh, dia nggak laporin aku kantor polisi. Kenapa dia belok ya, guys? Apa dia langsung ke sekolah? Kok dia nggak marah ya, guys? Aneh juga ya. Coba kita ikutin aja ya. Tuh kan, pasti di sini ini aku bantu nih. Ngapain kalian di situ? Kalian ngapain di situ? Oh my God, ngapain dia, guys? Ngapain mereka? Mbak Kekok, Cilok, Mbak, ngapain di situ? Ya ampun, aneh banget sih kalian berdua ini. Coba aku pisahin ya. Kalian jangan berdua-dua kayak gitu. Aneh banget ya, guys. Aku tag juga deh nih. Tuh sana. Coba sana, Rumi. Ih, si Rumi aneh banget ya, guys. Tuh kan, kalau dipukulin Sakurani dia tetap aja masih di sini. Oh my God, apa yang terjadi dengan Rumi Minora, guys? Rumi Minora. Oke, kalau gitu teman-teman, ini kayaknya dia nggak dipukul. Aku dipukulin Murin. Nggak jadi. Aku langsung aja back to title, guys. Kita langsung aja cari tahu ya, guys, di kelas 21 apa bener ada Minora sama
Rio Akaba ya. Tapi kalau Rio itu tadi ada di kelas 22. Langsung saja cek ya teman-teman ya. Oke, aku langsung saja ke lantai 22 ya guys. Coba ya. Karena kalau luxury apartemen nggak perlu teman-teman. Nah ini kan belum pada masuk nih. Coba lihat yang ini ya, kelas 22 ya. Mana ya mereka ya? Aku cepetin aja coba. Jamnya jadi jam 8.40. Apakah ada? Bener, ini tuh kan mas kalian nih. Kalau itu rambutnya, tuh kan bener kan warnanya kayak hijau-hijau tua gitu guys. Tuh bener. Coba ya kelasnya Sakuroni ya. Nah ini pada keluar nih teman-temannya. Mana tuh ya? Ini kan Mikanda Basi nih. Mana nih? Rumi Minora. Coba Minami. Ini kan Arisa bukan sih guys? Oh bukan. Ini Minami siapa yang satu lagi? Juri. Oh iya sih Juri. Juri mirip sama Arisa sih. Kalau ini baru Sae. Coba ya. Rumi, kamu tinggal di apartemen ya? Oh, kamu ternyata yang kemarin itu pukul-pukulin aku. Iya, maaf ya aku enggak sengaja. Soalnya aku pengen tahu kamu murid baru ternyata di Sakura School Simulator. Iyalah, aku murid baru lah. Wah, iya benar-benar. Teman-teman, mereka ada di sini nih semuanya nih di kelas masak. Coba ya kita lihat ya duduk di mana. Nah, duduk di sini nih guys. Biasanya kan di sini nggak ada orang ya. Oh, bener ternyata dialah muridnya guys. Oh my god, ya sudahlah teman-teman. Kalau gitu betul kata kalian, ada dua orang yang baru tinggal di apartemen. Namanya Rio Akaba dan Mina. Kok Mina? Minu Minora. Siapa tadi guys namanya ya guys? Coba aku lihat lagi. Iya, Rumi Minora maksudnya. Ampun. Ya sudah kalau gitu untuk kalian, terima kasih ya yang udah kasih tahu aku. Dan jangan lupa nih di like seperti biasa jempolnya kalau kalian suka video kali ini. Dan subscribe channel aku, dan subscribe ke channel Nini Game. Karena di sana juga aku upload game Sakura School Simulator loh. Kalau begitu, terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Nini Game selanjutnya. Bye-bye.